alur. Jadi aku tadi selesai taksi akhir, aku pulangnya tak tahu diantar patah bro. Halo, aja wes, apa berarti berteman nih? Berteman, tapi tidak besar. Nah jadi lo setelah ini masa tahu aku dikumbarin karena baring kucing neng warung dan tidak bawa sepeda motor, makanya aku sampai rumah aku tak langsung start water. Coba, coba betul apa no? Bukan pakai sepeda motor, sepeda motor. Oh, kan tadi nah. Harus bawa Amega karena bawa kemana bos? Di Jandani, ting sepuk ini karena gak menak dijajak no Amega gua nanti mancing. Ngelokok gue kena. Ya mana? Ya kak, kau barang-barang atau mbak nih, bos? Bukan barang itu saya cinta. Oke. Ini kok karena yang buat vlog? Ya tak vlog kok sampai rumah. Oh. Oh, jadi ini tapi selesai tak siap neng nomor jok bos. Eh, nanti malam menjemput tamu aku. Nah, nanti ikuti vlogku Akmen Mapat Rikoy. Oke, jok Mapat Rikoy neng stasiun apa neng terminal? Stasiun Madiun, pakai gue ketok lagi. Kuat pak bos. Kira kuat dino motor support so. Pengake lo kok. Pengake siapa? Anak sing melok barok. Oh, kalah lah. Wong limo lah saya takut. Honor ya wes, kok tunggu tak wes neng alas lo. Nah, lor aku teko warung Mbak Rin. Di Mbak Rin wis nunggu sudah mang. Lah piye wong mangan aku mau dikeki iwak wedhus, tomblok njaluk. Gak nang kuburan ning gone anu lho. Mending arep sekok to. Lah dijalukno gone Zaki kan masak iwak wedhus, dijalukno tomblok. Mbuh nyapa? Iki nyetel apa to? Saya tak isoh kambuku jek amis e. Tasah mumpuni. Lah Mbak Rin ki jadi dhewe ngesakna lur ning anu. Ya ta ning alas dhewe. Wis sore, teman aku ndek mau kan jek dijak ngevlog karo Caca, no, makane. Ya, mau mulai sik wong ngrembyong gak pomo gak nggawa mesen aku ibar nodeng. Bareng nodeng. Wong tapi nggawa mesen. Iku tak aku tak iso, ampune wedus. Iya, iya. Iku lho kadane sore, sepi dulur-dulur. Ya, jam 4 lebih. Sepi pol. Sepi terakhir ning alas lho piye. So, sore kan saya peteng. Oke. Tasku wis siap. Aku karo ngenteni Pak Didik ki. Ngombe es. Karo ndelok ceramah Ustazah Mumpuni. Yo. Lucu ya. Saya sesuatu saya jadi maaf ya enggak anu untuk telat cipti tapi yuk gak popo cek ya nih berapa pora di biji ya kok itu tanggung besi aku orang ngombeng kayak tanggung isu es anu kok udah buka isu sabunan biar tau si pak wadus wes cek imam boy ini bener Bima mangke paling mulai he awan. Dengar ya. Iya. Iya nana. Tak kancing sik to. Ini kancing. Ya sing jero sate tak stay. Yo yo yo. Iki jajanmu. Dik, gak aku rokok cek duwe. Oh, gak kayak rokok, tak kira mbok kayak rokok. Jadi ini ki lur kondisine kalau sore hari sepi sore hari sepi mampri ya wayah pulang aku tadi tak kon ngetro fatah lah aku budale kan karo tomblok lah motor di go mega dolan kok tanggal abang
kaget. Bima diwi Abima to. Jadi tentang waktu ki hamil bu, ngono aku loh. Sopo sing hamil? Aku ngono to. Mbak nembok sana dikirimi gambar ban. Mengerti ban? Stereoskopi kan ngene-ngene to. Ternyata kok bane mlekendung jero meteng. Lho, tenan to. Lah kan iya, didandakno tadi. Berarti diganti. Diganti yo mlekendung jero kan tubles to. Jirene anu maksudnya bane gak ori. Lah aku ngganti ku ning pokoke bengkel anu kae to. Dia ndek pas manuk ku lho. Nah, aku digonceng karo Nyonya Munir Semarang iki lho. Awas, tikungan tajam. Awas, metang. Melur. Langsung montore disgo mega jalo sing duwe mega iya iki lah Mas Watas sik ning kene gekno kopi ora aku kopi cilik umur aku sing rada pahit ya lah jadi gitu lur kejarane Mbak Rin iki budal pagi pulang sore budal pagi pulang sore. Waalaikumsalam. Kalau neng owong pasti dia bunyi gong. Ya tunjukkan gong, tunjukkan gong. Nah. Nah. Tunjukkan gong kalau ada tamu gong. Namanya Bagong. Piye gong? Gong, hei. Patah glory. Tetot, kamu ngapain? Jadi kau ngenteni. Iya gak, maksudnya ngecas apa-apa. Ngecas apa? Ini kesempatan udah mangan. Oh, mangan entah lo. Rong rinjing. Masa rong rinjing? Oh pas boleh wedus ya, mangan wak wedus kamu tadi. Iya, mau kan aku kan bisa mangan. Oh kau acara apa? Gak lo. Lek jari sih, bu bancaan. Bancaan apa gak? Bancaan apa gak ngerti ya? Cuma aku bagian BNN. BNN itu apa? Bagian ngicip-ngicip. Ngicip-ngicipi. Ya berarti menurut sampean enak apa gak enak? Kan bagian ngicipi. Iya, enak. Wes, lolos ACC. Oke. Okay. Oke, okay, langsung ya. Berarti setel apa pedes apa sumer apa level piro tadi? Ya ndak pedes-pedes banget. Mm-hmm. Dan semua wong sing semua pedes sing semua pedes. Mm-hmm. Menono jadi ceblok kabeh lho. Ceblok kabeh. Gak nanti kita apa iki mapak riko jam piro? Ya kan keretanya itu kalau enggak salah jam 00.40 datangnya. 00.40. Sebelum jam segitu. Tapi ready nemen rabu. Nemen. Ono nemen. Kemarin ki gak, kemarin kok ben didandani Andoko. Kemarin kan sering nanti masuk. Gak nemen. Lho gak sering masuk angin. Lho itu. Masuk angin karena kemarin ki apa iki reget anune filtere kok. Tapi iki kok bisa digawe. Nemen. Bisa digawe pakai mobilan wae. Gak kena. Gua kepetop itu selalu kena. Saya penting gremet-gremet. Yang penting selamat. Ngono. Jari lecerokene Surabaya hitungan menit lek. Menit. Nyar rokok sik. Apa sendiri rokok? Endi rokokmu? Iku nge-vape engko dolar merah iki ya. Ngono lho ceritane. Ngono lho ceritane lho. Ya dicet dipasekne sik ya. Ini juga petokmu.
Enggak, berarti wis to pasti didandani karo anu cek ke kebuntu karo ngetrak. Jajal Mas Fatah saat tes gitar iso ora? Aku ndak iso, Bos. Alat musik ndak iso aku. Masa blas alat musik? Ndak iso aku. Aku mbiyen pensiku kan akhir tiap akhir tahun toh ada pensi itu. Pensi itu apa? Grup kaya musik. Sekolah. Oh, nang sekolah. Kesenian cara nang. Kesenian. Jadi setiap akhir tahun kayak lulusan lo. Tampil semuanya. Aku bagian ecek-ecek itu anakku lo iso cilik lo. Ya emang gak iso alat musik lo, Bos. Gini. Ecek-ecek. Anu kan icik-icik kita. Ya icik-icik. Ini alat musik sing paling menak dhewe ya kuwi. Ya paling menak ta. Ngono lho, Bos. Jadi Mas Patah tadi saya suruh ngantar karena aku budal taksiah tadi gak nggawa motor, ngono lho dipapak karo tomblok, terus pulangnya aku tuh diantar Mas Patah. Terus aku mbok kon kene-kene nunggu WN jogo Mas e engko omah engko nak digawa karo keong ngono. Kan omah keong. Ngono lho. Jadi gue tunggu vlogku setelah aku jari ketemu karo Rikoe. Bima bakal pengen melu. Oh, Bima pengen melu. Yo. Katanya itu Riko itu pengen mubeng-mubeng karo Bima. Lah jadi Bima nyerpisno sepedae ben kena nggo wirawiri. Begitu. Besok iku ae ajak ning waduk wisata alam. Traktor, dia pengen traktor. Pengen traktor ya. Tapi iki kebanyakan wis gak usum, iki wis dadi tanduran kabeh. Di traktor ndak oleh. Di traktir ae. Di traktir. Oh, di traktir. Mancing seneng dia nih mancing. Mancing apa? Mancing perkara apa? Oh, anu, kon iki wae. Dene penasaran karo predator lho, Pak. Oh, anu. Bila Anda anu guys, bila Anda pergi ke sungai atau ke parit atau ke rawa, berhati-hati guys. Nanti kalau kalian melihat lopak-lopak seperti ini, hati-hati guys. Itu di bawahnya biasanya ada predator, guys. Ngono. Lopak-lopak. Lopak-lopak, Bos. Lopak-lopak. Ngono. Kok nono jerit ya? Nah, ya. Kok gak kayak operasi panter. Ngono. Ya. Biasanya apa? Biasanya kalau ada lopak-lopak seperti itu, biasanya di bawahnya itu ada predator yang menunggu mangsanya, ngono. Predator ternyata kocomotanan karo gawe topi. Nah, dalai kir buat predator, Bos. Ngono ceritane. Jadi iki aku bergurau ya karo Mas Mata. Ngono. Tapi tadi wis komunikasi karo Riko ya. Real jam 12 malam dia nyampe. Jam 12.40. 12.40 berarti kita datang tuh lebih awal. Berarti jam 11 kita harus start. Ya. Ya ngono lho. Jadi gua aku jam 11 aku kudu wis OTW. Setengah 12 ya ngono. Dene ngono kan ngenteni suwi-suwi. Sampeyan tak kae jemput aku suwi toh. Suwi aku tak tinggal live sampai 1 jam barang lo jerene medun caruban sing medun Mas Pati sing medun entut aku wis panik aku. Wis ngono lur aku tunggu video wis ono wis tunggu wis tadi aku ning perjalanan tak vlog kabeh ini bajing liwat tak vlog kodok uruk liwat tak vlog terus ndek mau eneng koyo sebangsa apa jenenge Arvadilo. Armadilo melakukan dulu tak tutuk-tutuk bener. Terus tak vlog. Wis wabeh tapir melewat tak vlog. Tapi aku ingin pas ning anu ning transisi petuk iku. Ula mangan kodhok. Oh ha, ula dipangan karo bajing. Bajing ternyata doyan mangan ula. Ah, hoa itu. Oh, dia omong ya hoa. Bajing itu pemakan buah atau pemakan biji-bijiannya pemakan ula. Mangan ula gelut. Mangan. Bukan itu jenenge duduk bajing, itu sing gelut karo ula itu jenenge garangan atau musang. Cilik, Bos. Cilik. Warna apa warna? Warna merah. Betul. Bajing.
Wih bajingan, nah, warna merah itu garangan. Tolong teman-teman, tulis di kolom komentar, patah goblok. Ra iso. Goblok. Itu bukan bajing. Itu. Bisa menek. Garangan lek ra iso. Menek apa? Menek wit. Bajing. Tupai itu di mana-mana gak enek sing warna merah, enenge. Ada warna merah. Coklat wis, coklat. Coklat. Ngene lho kayak kayu. Kayak ini? Iya, kayu ngene kuwi. Garangan wis, tak garis bawahi garangan karena garangan pemakan ular wis ngono. Garangan ku mangane gak ya buah. Buah pirang, rondo pirang garangane. Kok iso ngono? Wis ngono ae. Pokoke wis salam asai, tunggu video-videoku engko pokoke tonton terus. Ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat terus ya. Iya, wis. Tetot.